Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa. Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, ada yang di belakang. Wa la yuhayituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satu pun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yashtaquha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hatinya, risau, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosaan. Sebaiknya engkau berpikir husnuzan kepada Allah. Ana inna husni dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hamba-Ku kepada Aku. Bila aku sakit, aku berprasangka baik kepadanya dan Allah akan memberikan ampunan. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki hanya karena Allah ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada salat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dikira. Tapi sungguh satu hamba yang merugi ini merasa Tuhan sedang lupa, maka terus dalam kesesatannya, terus dalam kesombongannya, terus dalam kejahilannya. Innallaha la yumli lizzalim, Allah sengaja mengulur, diulur Allah rezeki, diulur Allah umur, diulur Allah kuasa, diulur Allah sehat, seperti layang-layang semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, sampai akhirnya dia tersangkut di pokok yang sangat tinggi sehingga tidak satu pun dapat menyelamatkannya. Innallaha la yumli lizzalim, Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Aku ulur umurku panjang, aku ulur rezeki kau banyak, aku ulur kau kuasa, punya hebat. Hatta idza akhadahu lam yuflitu, sampai akhirnya Allah mengazabnya tidak tersisa walau sedikit pun. Inilah orang yang paling terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan, watawasaw bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat pun tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satu pun yang dapat menundanya. Wala yastakhirun, tak boleh dapat satu pun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambatnya. Akhirnya yang ditunggu itu tiba juga, sakaratul maut. Setiap manusia yang berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku saat sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan orang saat Isra Mi'raj, ada yang mengaku seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, ada yang mengaku seperti kambing yang dikulisi hidup-hidup, ada seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi dia tidak peduli dengan itu, sampai akhirnya dia sendiri yang merasakannya, meregang nyawa, terasa sejuk dari ujung kaki mulai naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada. Akhirnya ruh itu disentakkan malaikat dengan satu tarikan, keluarlah dia dari ujung hidung dan mulut, dan mata melihat ruh itu keluar. Dulu kakimu tegak melangkah, tanganmu bisa menghayut, suaramu menggelegar, tapi sampai masanya menutupkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Hei kau yang sombong, di mana kekuasaanmu, di mana hartamu, di mana ilmumu, di mana titelmu yang panjang, di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Setiap hari orang berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah.
tapi hari itu kau mati dalam keadaan su'ul khatimah karena tak ada satu pun yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Karena dulu saat anakmu lahir pun kau tak membisikkan ke telinga dia asyhadu alla ilaha illallah, karena kau tak peduli kalimat apa yang pertama kali dia dengar. Sampai akhirnya rohmu dicabutkan malaikat maut lalu dibawa ke tempat bernama Sijjin. Belum lagi hari kiamat, masih lagi alam barzakh, di alam yang sepi senyap sejuk. Tapi bagimu amat sangat panas. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Hari itu api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Malaikat mungkar dan nakir datang membawa palu godam yang besar, dipukulkannya ke kepalamu. Saat itu juga hancur berkeping berderai, masuk ke dalam bumi lapisan ketujuh, utuh kembali sempurna. Begitulah sampai hari kiamat tiba. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat. Lautan meledak meletup naik ke daratan, hancur semuanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika itulah baru sadar, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. An-nasunia, manusia itu tidur. Yang kaya tidur, yang miskin tidur. Yang berkuasa tidur, rakyat jelata tidur. Yang alim tidur. Tapi ada satu yang terjaga. Siapa dia? Orang yang kenal akan kemana dia kembali menghadap Allah. An-nasunia, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar terbangun. Oh, ternyata harta yang banyak hanya mimpi di siang bolong. Oh, ternyata kekuasaan yang tinggi hanyalah fata morgana. Ketika sedang dalam keadaan haus, melihat ujung mata air bergelombang, ketika didekati hanya pasir-pasir kering dan kerontang.